السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، رب يسر ولا تعسر، تم بالخير. تقرأ القرآن سبحانه. Kita sambung tafsir surah Ar-Ra'd. Sebelum daripada itu, dalam surah Ar-Ra'd dia bermula daripada surah Baqarah sampai kepada surah Yusuf. Penjelasan Allah Ta'ala beri mengenai dengan tauhid dalam berbentuk dalil akli, dalil naqli dan juga dalil wahyi. Oleh itu, masalah tauhid ni dinisbahkan kepada dalil ada lebih jelas, lebih terang kita nampak. Baik. Dalam surah Ar-Ra'd ni, dia punya intisari surah dia, dia ada 8 yang kita sebut sebagai dalil akli yang berbentuk tambih, tambihat, iaitu berbentuk peringatan. Tambih ni makna peringatan. Dalil akli yang berbentuk peringatan. Dan dalam surah ni juga ada satu tambih peringatan dalil naqli, dan dua dalil wahyi yang kita akan sentuh sebentar lagi. Baik. Berkenaan dengan ayat yang ke-8 sebagai sambungan pada hari ini, firman Allah Ta'ala, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Yang bermaksud, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Ayat yang ke-8 ini merupakan ayat dalil akli yang kedua. Selepas daripada yang pertama, Allah Ta'ala sebut di ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Kalau kita undur sikit belakang, kita pernah baca dah ayat nombor 2, ayat nombor 4 ni, kalau kita ingat, mengenai dengan kejadian langit dan bumi. Mengenai dengan kejadian langit dan bumi, dan supaya manusia itu yakin bahawa Allah Ta'ala yang mentadbir ini. Ayat yang ketiga, wa huwa alladhi maddal arda, dan Allah Ta'ala menghamparkan muka bumi, menja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan gunung ganang, anhara dan sungai-sungai, wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn isnain, dan Allah Ta'ala jadikan semua thamarat buah-buahan ini zawjayn isnain. Zawjayn isnain ini maknanya ada pasangan masing-masing. Itu ayat nombor 2 hingga ayat yang keempat, dia panggil dalil akli peringatan yang pertama. Baik. Dalil akli tambih yang kedua.
sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi tentang tauhid, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan nak beritahu kepada kita bahawa semua benda yang gaib ini hanya diketahui oleh Allah Taala. Marilah orang macam mana hebat pun dia tak tahu benda gaib. La ya'lamul ghaiba illa lillah. Tidak ada orang yang tahu benda gaib ni kecuali Allah. Tidak ada orang tahu benda gaib ni kecuali Allah. Nabi sebut laukana inna a'lamul ghaiba, sekiranya aku tahu benda gaib, nescaya mudah kehidupan kamu ke dunia. Mana Nabi pun tak tahu benda gaib, benda yang akan berlaku kecuali Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Nabi. Beritahu kepada Nabi. Dan bukan kehendak Nabi. Sebagaimana Umar yang penuh dikasyafkan oleh Allah. Semasa dia berkhutbah. Bukan saya nak Umar nak gitu. Boleh kepada kita orang Melayu ni beramal untuk jadi kasyaf. Beramal untuk ada barakah. Syirik pada Allah Ta'ala. Ha? Syirik pada Allah Ta'ala. Kalau kita niat begitu, memang syirik pada Allah. Karena tidak ada benda yang gaib yang kecuali Allah Ta'ala tahu. Kalau kita bagi tahu orang lain, contoh tu guru kita, kerana kuat sangat dia berzikir, kuat sangat dia bertarekat, nescaya dia boleh baca hati orang. Menipu belaka. Mengarut, nipu atas darah. Kau panggil. Ha, ingat pakcik dah. Kalau ada tu guru gitu, tak boleh cakap banyak pun, menapar atas muka. Menipu dalam agama. Berdasar pada ayat yang kita baca ni, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Satu, yang kedua, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. 'Alimul ghaib wa ash-shahadatu al-kabir al-muta'al. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustaqfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Dua. Kemudian ayat nombor 8 sampai nombor 10. Ayat nombor 8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, maknanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan pada setiap kandungan rahim, yang kurang kandungan ataupun lebih bertambah ni semua Allah Taala atur. Walikulli shay'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah mempunyai ukuran yang sangat rapi. Maknanya qada banyak mana duduklah perut mak kita, laki ke perempuan, orang boleh scan je lah. Tengok lah, doktor tengok ada angry bird tu, ha, kata ni laki. Kalau tak nampak tu, tak nampak kebetulan budak tu duduk begitu sikit, tak nampak dia punya angry bird tu. Yang mau faham ke tak ni? Nah, ha, faham lah orang tua belakang ni. Ha, dan saya dah kata perempuan, kalau keluar laki juga. Laki juga. Bermakna alat teknologi canggih macam mana pun tidak boleh nak lawan dia punya ilmu ghaib ini yang Allah Ta'ala ketahui, dan Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW mengikut kadar kemampuan yang manusia boleh fikir. Itu je. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan beritahu kepada manusia, tidak akan turun ayat pada manusia sekiranya manusia tidak boleh mengambil pengajaran dan i'tibar. Semua apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita ni, manusia boleh ambil pengajaran dan manusia boleh ambil i'tibar. Hak salahnya dia yang tidak ambil i'tibar dan pengajaran. Berapa banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut fa'tabiru ya ulil albab, ambillah i'tibar wahai kaum yang mempunyai akal. Dia kita akan bacakan nanti sifat-sifat ulul albab yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-19 hingga ayat 22. Baik. Satu, kita faham bahawa ghaib ini Allah Ta'ala yang mengetahui. Alimul ghaib. Mari satu ayat lagi. Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al. Alimul ghaib, Allah Ta'ala mengetahui segala tersembunyi ghaib, syahadah dan segala yang terang, kabirul muta'al, maha besar lagi maha tinggi. Baik. Kalau kita tengoklah ayat ni, jelahlah ni bagi kita ni bahawa manusia tidak boleh tahu benda ghaib ni. Macam mana dengan bomoh-bomoh hok boleh tahu benda gaib? Pergi rumah dia, dia kata kena sini orang tu buat, orang ni buat. Macam-macam lah. Ha. Nak kata macam mana? Menipu lah jawapan dia. Menipu.
Tak ada layak bagi seorang ustaz ke dukun ke siapa ke nak beritahu orang tu buat orang ni buat. Tugas dia hanya meruqyahkan sahaja, ruqyah baca, ruqyah syar'iyah, baca ayat-ayat Quran supaya jin tu lari. Tu je. Dan orang yang baca ayat Quran jin takut ni orang yang punya akidah yang betul. Akidah yang betul. Dan kalau akidah tak betul, jin tu lari kerana jin yang digunakan oleh Tok Bomo tu lebih kuat lagi daripada jin yang ada dihantar oleh seseorang kepada seseorang tu. Dia lari kerana apa? Kerana orang yang menghantar jin pada orang ini, jin dia, pangkat dia sarjan. Tapi jin Tok Bomo ni sarjan major. Lalu jin pun balik kepada tuan dia balik, jin tu mengadu, hak tu kasih ni beri lagi, ambil lagi, suruh lagi jin hak hak atas pada sarjan major. Nanti apa dia panggil? Inspector ke apa dah? Duduk situ. Mari lagi. Siapa hak besar sekali lah, mari tunggu. Tu gitu je, mudah. Dia tidak akan baik, tidak akan sembuh. Dia akan duduk dalam keadaan sakit, 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 walaupun dukun tu bisa macam mana pun, dah berapa ramai orang yang terpedaya dengan syaitan apabila berobat dan sebagainya. Berapa ramai baca ayat-ayat yang tidak diajak oleh Nabi SAW, baca selawat-selawat yang tidak diajak oleh Nabi SAW dengan tujuan untuk berselawat. Nanti kita akan baca lepas ayat ni ada disebut kita menyeru nama-nama yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata sammuhum, mu panggil nama tu balik. Mu panggil nama tu, hak mu seru dulu, hak mu kata boleh menghindarkan segala bencana, segala penyakit selain daripada Allah Ta'ala. Mu panggil dia mari sini. Nanti kita akan tafsirkan ayat yang depan. Baik, ayat ke-9, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man hum mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Baik. Sawa'un minkum, sama sahaja bagi kamu. Sama sahaja bagi kamu, sama sahaja bagi Allah, siapa di antara kamu yang menyembunyikan perkataan, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Sama ada perkataan terang ataupun tersembunyi, jadi ucapkan secara lantang ataupun tersembunyi. Wasaribum mustaqfim bil lail wa saribum bin nahar. Sama ada perkara yang berlaku bersembunyi di malam hari dan yang muncul di siang hari. Semua ni di bawah pengawasan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari ayat nombor 11 ni. Ayat yang ke-11 ni kalau kita tengok betul-betul, Allah Taala sebut lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Baik. Ayat yang ke-11 ni dipanggil takhwif duniawi. Takhwif duniawi iaitu balasan yang diterima di atas muka dunia hasil daripada tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Allah? Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baik. Jadi sebutlah ayat ni, dia panggil sini, dia panggil takhwif duniawi. Takhwif duniawi ni maknanya ancaman azab dan kesusahan yang ditanggung oleh orang tu di mana? Di atas muka dunia. Dia ancaman ni dua dah. Dalam Quran ni dua ancaman. Atas muka dunia satu, di akhirat satu. Contohnya ayat waman a'rad an zikri, siapa yang berpaling pada ingatanku, yakni Al-Quran, ingatan Allah Ta'ala yang Nabi bawa mari, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Allah Ta'ala sempitkan kehidupan atas muka dunia. Itu orang panggil takhwif duniawi. Dia punya ukhrawi, dia punya akhirat dia, dia punya ancaman akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dia kumpul di akhirat dalam keadaan buta matanya. Kemudian ada soal jawab dengan Allah. Qal di mahasyartani a'ma, kenapa kami dikumpul dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, kenapa muka dunia kami boleh tengok, boleh lihat, hari ini kenapa kami buta? Itu tafsir yang kita mengaji ni tuan-tuan. Kita ambil tafsir India hari. Maulana Ali Hassan, cara dia menafsir Al-Quran, dan saya rasa lebih mudah untuk difahami
tanpa kita membaca pendapat-pendapat ulama usia yang banyak. Kalau perlu baca pendapat, kita baca pendapat. Kalau tak perlu, kita sambung ayat. Kita nak tengok bahawa risalah Al-Quran ni memang betul-betul bawa tauhid. Yang betul-betul bawa tauhid. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah surah Ar-Ra'd. Baik. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Ayat ke-11. Setiap manusia mempunyai malaikat yang menjaga. Setiap kamu ni, kata dia, mempunyai malaikat yang menjaga. Min bayni yadayhi wa min khalfih. Bayni yadayhi wa min khalfih maknanya malaikat pengiring dosa Allah, di depan, belakang, kiri dan kanan kamu ada orang yang mengawaskan. Yahfazunahu min amrillah. Dan mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yahfazunahu min amrillah, mereka mengawal, mengikut, orang panggil mengawasi kamu di atas perintah Allah Taala. Baik. Kemudian lepas pada tu mari ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni ramai orang tak faham ayat ni. Kebanyakan kita terjemah sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum. Agak mempunyai kesilapan kalau kita terjemah begitu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan makna nasib. Ma di situ bukan makna nasib, amalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan baik yang fitrah Allah Ta'ala jadikan untuk kamu. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia jadi benda yang baik-baik pada kita. Dia nak suruh kita ni berjaya, dia kira Nabi pada kita, nak suruh kita ni ada akidah yang betul, nak suruh kita duduk dalam keadaan baik. Segala itu merupakan datang daripada Allah. Tetapi hak mengubah nasib keadaan yang baik ni jadi tidak baik, kenapa? Kerana manusia itu sendiri. Disokong dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata keburukan di darat dan laut hasil daripada kerja tangan manusia sendiri. Bermakna Allah Taala nakkan jadi baik. Itu makna innallaha la yughayyiru ma, ma di situ mak. Padahal Allah Taala tidak mengubah nasib. Bukan nasib tu. Allah Taala tidak mengubah keadaan baik, amal-amal yang baik yang dibuat oleh satu-satu kaum, melainkan dia yang mengubah sendiri untuk menjadi jahat setelah Allah Ta'ala menetapkan kebaikan bagi dia. Boleh faham tu? Kalau orang kata dia terjemah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah Ta'ala tidak mengubah nasib satu kaum, nasibnya mana boleh ubah? Takdir dia panggil dah. Takdir Allah Ta'ala ni, dia tidak takdir, dan takdir Allah Ta'ala ni benda yang tidak berubah. Tetapi apa yang tak tetapkan kepada kita, semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik. Kerana Allah Ta'ala suruh kita masuk syurga. Sebab tu dia kira Nabi, kira wahyu, kira syariat, supaya kita ikut Nabi SAW. Nabi-Nabi bermula daripada dulu sampai ke sekarang buat risalah yang satu. Risalah Nabi ni, ani'budullaha wajtanibut tawud. Balik ajak orang balik jadi hamba Allah serta melawan tawud. Itu risalah Nabi. Start daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi yang besar-besar ni, kita sebut Ulul Azmi minar Rasul. Nabi Ulul Azmi ni tugas dia memang begitu. Bawa orang balik jadi hamba Allah. Dan Allah Ta'ala menetapkan satu kebaikan pada orang. Ia jadi rosak, jadi binasa kerana dia yang mengubah nasib dia sendiri dengan makna dia tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Boleh faham ni? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Baik. Kerana lepas pada ayat tu, wa idza arada Allah biqaumin su'a. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengubah kebaikan yang ada pada kamu tu sehingga tangan kamu yang mengubah. Dan apabila keburukan datang, wa idza arada Allah biqaumin su'a, bila Allah Ta'ala nak kamu ni jadi jahat, bila Allah Ta'ala nak satu kejahatan kepada kamu, bukan Allah Ta'ala nak sangat, kerana hasil daripada kerja kamu sendiri setelah Allah Ta'ala menetapkan kebaikan bagi kamu. Nampak ke tak ni? Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan, tiba-tiba kamu cari kejahatan. Baik. Katakanlah apabila datang kejahatan bagi Allah, kejahatan daripada Allah, wa idza arada Allahu biqaumin su'a, Allah Ta'ala datangkan kejahatan kepada satu kaum, fala maraddalah,
Tidak ada yang boleh menyekat kejahatan tersebut. Wa ma lahum min dunihi min wal. Allah Ta'ala sebut dalam ni, wa ma lahum min maka tiada siapa yang dapat menolak. Menolak dan tiada siapa yang dapat menjadi pelindung selain daripada Allah. Maknanya wa ma lahum min dunihi min wal, tidak ada orang yang dapat menolak kejahatan tersebut dan tidak ada orang yang dapat menjadi pelindung daripada kejahatan yang akan diberi kepada Allah Ta'ala selepas daripada Allah Ta'ala meletakkan kebaikan. Baik. Itu ayat nombor 11. Mari ayat nombor 12. Nombor 12 ni dia panggil dalil akli, tambih, peringatan yang ketiga. Anda ulang sekali lagi. Peringatan yang pertama letak di ayat 2, ayat 4. Peringatan yang kedua duduk daripada ayat 8 hingga 10. Ayat 8 hingga 10. Mari ayat nombor 11 kita panggil takhwif. Takhwif iaitu peringatan atas muka dunia. Apa yang kamu dapat. Sebagaimana yang kita sebut tadi lah, peringatan atas muka dunia, hasil daripada mu menolak atas muka dunia ni arah Allah, saya Allah Ta'ala letakkan kejahatan kepada kamu. Apabila kejahatan mari kepada kamu, setelah Allah Ta'ala letakkan kebaikan kepada kamu, jadi jahat ni bukan Allah Ta'ala nak, tetapi mu yang nak sangat kejahatan. Itu orang panggil takhwif dunia, amaran di atas muka dunia ataupun balasan di atas muka dunia diberi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia nak jahat. Baik, mari ayat nombor 12. Nombor 12 ni orang panggil dalil akli. Baik, kita baca. Ayat nombor 12. Firman Allah Ta'ala. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Dia lah yang memperlihatkan, وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ, dia yang memperlihatkan al-barq maknanya kilat, khaufan wa tama'a. Allah Ta'ala sebut sini khauf wa tama'a, dia memperlihatkan kilat supaya menimbulkan khauf, takut. Satu. Yang kedua, tama'an, berharap. Harapan apa? Kilat-kilat ni mana hujan lah. Bila hujan tu, air tu, maka bawa rahmat. Kenapa kan ni? Jadi kilat ni, al-barq, takut. Memang kita takut. Wa yunshi'u sahaba thiqal, dan mencipta awan yang berat. Awan yang mengandungi air. Ini dalil akli. Bahawa tidak ada orang yang boleh sebut dalil ini, benda yang dia buat ni, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kajian aman yang hebat macam mana pun, dia tak nak sebut bahawa awan ni aku yang buat, tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat ni tuan-tuan, rahmati oleh Allah, kita boleh nampak bahawa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk al-barq dia guna khauf. Khauf makna takut. Takut, khasyah pun takut juga. Yakhshawna, innal ladhina yakhshawna rabbahum. Takut juga, tapi takut lain. Kerana takut pada Allah ni kita tak lari. Takut juga tapi tak lari. Boleh faham ke ni? Sebaliknya kita mencari Allah, alangkah kita takut. Tapi takut pada neraka ni khauf, takut pada neraka, takut kena lari. Sebagaimana takut kita kepada petir ni. Takut pada petir. Takut pada petir, lari pada petir, bukan pergi cari petir. Nah, bukan pergi cari petir. Oh, mana petir, mari sini. Mampu cari petir. Takut pada petir, kita lari pada petir. Sebagaimana takut pada neraka, lari pada neraka. Takut pada Allah, Allah Ta'ala tidak guna perkataan khauf, tidak. Tapi dia guna khasyah. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Soal mun. Orang yang takut pada Allah. Takut di situ bukan takut lari. Takut lari pada Allah masuk neraka. Kita takut pada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin takut pada Allah. Ha, dua takut. Sebab tu bahasa Quran ini bahasa lain, tuan-tuan. Bismillah.
Bahasa Al-Quran ni dia bahasa lain. Banyak kali Al-Quran ni contoh fa'ala dengan amala. Amilus salihat. Amma yang baik. Fa'ala waliz zakati fa'ilun. Sedangkan zakat ni amalan juga. Kenapa tak sebut amalan? Tapi dia sebut fa'ilun. Fa'ala makna buat. Amala juga makna buat. Tetapi amala beza dengan fa'ala. Nampak kedok tau subuh-subuh ni. Takut nampak nasi lemak. Tak apalah kita sebutlah. Fa'ala. Fa'ala makna buat. Amala juga makna buat. Tetapi dalam bab amal soleh dia tak sebut wa fa'alus solihat. Dah. Dia sebut wa amalus solihat. Ha, di antara perbezaan tak silap saya 4-5-6 lah perbezaan ni. Apa kita ambil yang mudah sekali. Amalan ni benda yang kita kena buat selalu. Buat selalu. Sebagaimana amal soleh kau tak buat jarang-jarang. Ya. Ha, orang tak buat hari ni jadi soleh, esok tak soleh. Gila buat jadual. Hari ni bekerja, esok mencuri. Ha, dia kena amilus solihat, yakni istiqamah di atas amal soleh itu. Tapi fa'ala, kenapa Allah Ta'ala guna zakat? Fa'ala sedangkan zakat ni juga amal. Amal baik. Kerana zakat ni kita buat jaga-jaga. Waliz zakati fa'ilun. Zakat ni kita keluar jaga-jaga. Kau dah keluar zakat hari-hari. Tunggu setahun baru keluar. Boleh nampak tu? Tu di antara beza amalan dengan fa'ala. Banyak lagi lah beza tu. Kita sebut sikit-sikit, sebut habis-habis modal lah. Bulan depan kita sebut lagi perbezaan dia. Baik. Ayat nombor apa tu? Nombor 12. Mari ayat nombor 12 ni dia cerita pasal ribut. Utama'a dan berharap. Dua. Marinya al-barq, marinya petir ni, kilat ni. Dua keadaan. Khauf, kamu takut. Utama'a dan berharap. Berharap supaya Allah Ta'ala menurunkan hujan. Wa yusyi'us sahabat thiqal, menciptakan awan yang berat. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq fa yusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal. Baik. Dan guruh yang bertasbih. Ar-ra'du ni dua makna. Yang pertama petir. Al-barqu makna petir, ra'd ni makna ribut, apa panggil apa? Petir satu, al-barq satu lagi, guruh. Ar-ra'du ni ada kata makna guruh, satu. Satu lagi ar-ra'du ni, iaitu suara para malaikat bertasbih. Dua penafsiran. Satu suara malaikat, dan malaikat tu nama ra'du. Tu setengah ulama tafsir menyebut benda begitu. Satu lagi, ra'du ni maknanya guruh. Ada pun ketepatan makna tu, wallahu'alam. Sabbihur ra'du, dan guruh bertasbih memuji, dan malaikat juga bertasbih. Sabbihur ra'du, guruh bertasbih, dan malaikat juga bertasbih. Semua malaikat min khifatih, dengan takut. Wa yursilus sawa'iq fa yusibu biha man yasha'. Allah Ta'ala melepaskan halintar sawa'iq wa yusibu biha man yasha', dan mengendaki siapa yang dia nak, siapa yang dia mahu. Wa huwa fillahi wa huwa shadidul mihal, sedang mereka mempertikaikan tentang Allah, dan dia amat berat penyeksaannya. Baik. Dalam ni juga ada kita panggil bagi orang musyrikin yang membantah mentauhidkan Allah Ta'ala, dalam keadaan mereka beribadah dan minta doa dengan orang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang musyrikin ni bukan sahaja dia tidak mentauhidkan Allah, tapi dia minta dengan benda lain yang menjadi perantaraan dia dengan Allah Ta'ala. Sama dengan penyembah-penyembah kubur lah. Sama. Puak-puak dia panggil kuburiyun. Di Sudan ada, di Yaman ada puak-puak ni. Cakap dengan kubur. Apa nama kebodoh cakap orang mati? Lah. Bodoh apalah. Ramai juga pengikut. Betul aku heran. Pengikut ada juga. Berderu-deru orang Melayu ni mengikut. Orang hak cakap dengan kubur. Dia duduk kubur tu. Tak syekh, saya mari ramai-ramai ni nak minta berkat sikit.
Syirik ke tak? Syirik. Syirik pada Allah. Bukan itu tujuan ziarah kubur. Apa benda ni masuk Malaysia ni? Masuk Malaysia. Pok-pok orang mari ni serupa-serupa besar belaka. Ni kalau anak sebut gini, kata anak Wahabi pula tu susah. Anak kata ustaz tu memanglah Wahabi. Nak tanya yang menatah apa Wahabi ni? Yang menjadi takut sangat ni. Habis seluruh dunia jadi takut. Ha. Salah sikit, oh Wahabi. Salah sikit, Wahabi. Pendapat tak betul sikit, Wahabi. Mu tahu ke tak menatah apa Wahabi? Ha. Nak marah pagi ni minta maaf lah. Sakit hati sangat. Apa dia cuba sebut ciri-ciri Wahabi? Tak kunu. Baik. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Hanbali. Imam Malik tak kunu belakang Wahabi tu. Kalau nak kata Wahabi, maknanya Imam Malik ni tok guru pada Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i mengaji dengan Wahabi. Gitu. Ha. Hanbal yang aku boleh lah. Ha? Hanbal nak jawab macam mana? Siapa dia? Wahabi ni orang suka timbul masalah khilaf. Mengatakan tahlil itu bida'ah. Itu Wahabi. Aku nak tanya, ada ke tahlil zaman Nabi? Nabi ajar ke buka kitab Babul Janais. Daripada orang sakit, sakaratul maut, siapa mati, lepas tu kapan, lepas tu mandi, lepas tu kapan, gali kubur, lepas pada tu, ada ke tak bab tu? Cuba bagi tahu. Ha. Bukalah kitab Melayu lah sikit, Syekh Daud Fatoni buka. Apa kata Syekh Daud Fatoni? Ha. Ha, ada mana? Sebab apa yang orang marah sangat ni sebut gini-gini? Oh, sebab tok lebah tak boleh cari makan. Mati seorang dalam kampung tu, tok lebah lah paling suka sebab boleh makan nasi minyak. Ha. Minta maaf lah, lepas ni tak panggil saya mengajar, saya dah tak apa dah masalah. Tak panggil-panggil, tak pun panggil, sudah. Tapi saya nak sebut benda betul pada tuan-tuan. Adakah kita mengharapkan orang minta ampun dengan Allah atas dosa kita? Dah kata muka dunia kita tak pernah minta ampun dengan Allah Ta'ala. Gitu. Eh, mudah nak masuk surga. Ingat surga ni hamak bapak kita. Ha? Orang tahlil 3 hari, tahlil 7 hari nak boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kita berdosa dengan Allah 30 tahun. Matilah keadaan tidak pernah minta ampun dengan Allah. Tiba-tiba tu iman kita minta 3 hari Tuhan ampun dosa. Sedap gitu bro. Ha, kalau gitu keadaan orang kaya paling layak masuk syurga. Kan dia meninggalkan harta yang banyak, suhanak dia buat. Macam mana dengan orang miskin? Macam mana orang miskin? Adakah dia tidak layak untuk masuk syurga? Sebab tak ada duit untuk melaksanakan tahlil? Gitu. Sebab tu saya kalau nak buat apa-apa, buat atas muka, nak jamu orang makan, Nabi suruh beri orang makan. Bila? Buat masa kita hidup ni. Masa kita hidup ni, kita jamu orang makan. Ha, saya nak buat kenduri hari ni, buat jamuan. Ha, masuk, bagi. Lepas tu, imam tu doa sikit lah, mudah-mudahan sejahtera. Tu imam pakat tangan berdoa. Lesah masalah. Eh, kau pahala pun banyak. Kita rasa banyak duit lah. Masa kita hidup ni, oh, esok. Sekarang mari kuliah subuh ni, tak apalah. Kita belanja belakang mana ada. Belanja orang makan banyak lagi, pahala banyak. Ha. Tapi tak mau buat gitu, tak mau buat. Tak mau buat. Pesankan anak kalau saya mati ni awak-awak beginilah. Biar tu imam baca ni. Duk harap kau orang daripada hidup siapa kemampu harap kau. Maaf lah. Pagi-pagi ni. Siapa bila nak harap kau orang? Oh, itu masalah khilaf. Masalah khilaf apa? Ni masalah kepercayaan. Bukan masalah khilaf. Tolong beza dengan khilaf, dengan kepercayaan, dengan bid'ah. Tolong beza. Benda khilaf sama-sama ada dalil. Kunut Imam Syafi'i kata ada. Imam Malik kata tak ada. Ha, ni khilaf. Ni khilaf. Benda bid'ah, benda tak ada dalil. Ataupun ada dalil tapi tak kuat. Kerana dilawan dengan dalil yang lebih kuat lagi. Nak cari di mana perkara yang tak ada khilaf atau muka dunia. Semua ada khilaf. Sebut pada saya satu perkara tak ada khilaf. Bab fiqh ni semua ada khilaf. Ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Orang ni salah sikit Wahabi. Takut Wahabi gitu. Jangan panggil Ustaz Khairul tu bahaya-bahaya. Dia membawa ideologi yang lain daripada orang. Ideologi apa tak tahu, aku dah ajar kitab Taurat pun pada orang.
Dia ajar kita Injil pun. Kita ajar kau kan sunnah Nabi, ajar kau tafsir. Allah tuan-tuan, kalau tengok dalam surah Ar-Ra'd ni, nantilah daripada payak sikit ada dia sebut benda ni. Jelas bahawa kita tidak boleh minta dengan orang lain sebagai syafaat kecuali kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala lah empunya syafaat. Walillahi syafa'atu jami'ah. Kepunya Allah syafaat. Tak minta dengan siapa lagi. Dan Nabi Ustaz Allah sebut Nabi beri syafaat. Nabi diizinkan Allah Ta'ala beri syafaat apabila Allah Ta'ala sendiri yang nak syafaat orang yang beri syafaat. Aku nak orang yang syafaat Muhammad. Amu tu beri syafaat ke dia. Ha tu minta-minta dengan Nabi isfa'lana macam bapak-bapak Habib duk menyanyi tu lah isfa'lana syafa'atkan kami Rasulullah mati dah minta dengan Rasulullah hak Nabi ajak Allahumma isfa'lana bi syafa'ati nabiyina ya Allah syafa'atkan aku dengan syafa'at Nabi dia pergi minta lah dengan Nabi sendiri Nabi tu mati dah tak akidah benda orang panggil begini ni akidah apa? Akidah sesat. Ha. Jelaslah tu dak? Oh baru Wahabi gini dia kata. Ikut mu nak kata apa pun. Ha mu kata kat aku mu dosa. Ha awak kata pada saya dak kuruh walaupun suci pun saya. Pasal ni. Tak ada masalah. Kita buat aku muka hujah. Tak puas hati boleh cakap lepas ni dak apa. Baik. Mana dah kita ni? Wa idza aradallahu biqaumin su' fala. Baik. Mari ayat nombor 12, nombor 13 betul-betul dia sebut mengenai dengan dalil akli. Baik. Ayat 15. 12, 13, ayat 14. Ayat 14 ni natijah peringatan kepada kita milik Allah jualah doa. Baik, kita baca ayat ni. Lahu da'watul haq. Doa yang sebenar ialah kepada Allah. Ah, cuba tengok. Ni kalau nak hurah ni, hey. Apalah kita hurah sikit. Biar faham betul-betul bahawa segala benda doa da'lahu da'watul haq bahawa doa yang sebenar ialah kepunyaan Allah kepada Allah sedangkan Tuhan-Tuhan palsu yang mereka berdoa kepadanya selain pada Allah tak dapat memperkenalkan sedikit pun doa mereka mereka seperti seorang yang menghulurkan kedua tapak tangan ke dalam air supaya air tersebut masuk ke dalam mulut tentulah tidak akan sampai ke mulutnya dan dia adalah doa orang-orang yang kafir mereka semuanya berada keadaan sia-sia belaka. Doa kepada minta kepada yang lain selain daripada Allah Allah Ta'ala ibaratkan kita masukkan tangan dalam bekas air tanpa kita menghulurkan di mulut kita tapi kita nak air itu masuk dalam mulut kita kita letak tangan kita sepatutnya nak suruh air itu masuk dalam mulut ambil letak dalam mulut baru betul tak? Letak gitu sajalah belakang kita. Kita betul nganga mulut bila nak masuk. Begitu bandingan Allah kepada orang yang berdoa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak beritahu kepada kita. Kita minta kepada yang lain. Salah bertawassul. Bagaimana saya telah sebut tawassul ada tiga perkara sahaja. Yang pertama kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik. Tawassul dengan nama Allah, satu. Yang kedua, kita bertawassul dengan amal baik kita. Kita pernah buat baik dulu. Kita pun kata, ya Allah saya pernah selesaikan masalah orang dulu, sekarang saya ada masalah. Kalau saya selesai tu kerana ikhlas kalamu, ya Allah, nescaya tolonglah selesai masalah saya hari ini. Dua, yang ketiga, bertawassul dengan orang hidup. Bukan orang mati, orang hidup. Orang hidup tu iman tu doakan saya. Ha. Baru boleh. Bukan bermakna Tok Imam tu doakan saya, dia tu sendiri tak semayang. Suruh doa ke dia. Nampak ke ni? Ni salah faham. Salah faham. Kita pergi semayang hajat rumah dia. Dia kata masuk-masuk, cik, semayang hajat sila. Tuan duduk luar, isap kuat dan hei. Nah, tuan rumah masuk semayang hajat. Tuan rumah, sepatutnya tuan rumah masuklah, suruh Tok Imam. So, apa suruh Tok Imam? Kenapa dia tak panggil kawan-kawan yang sama rempik dengan dia? Ha. Kenapa dia tak panggil kawan-kawan dia, hak tak semayang sama dengan dia? Kenapa dia panggil Tok Imam, tolong ketua Ismayah Hajat, orang masjid, orang surah, tolong ketua Ismayah Hajat dalam keadaan dia tu sendiri tak semayang? Kenapa?
Kerana dia menganggap bahawa orang di surga, orang di masjid ni berkat dan dekat dengan Allah Ta'ala. Ini orang panggil syirik dalam barakah. Walaupun semayang saja. Walaupun semayang saja. Melainkan dia tu ahli semayang. Dia tu orang semayang. Dia dah buatlah semayang hajat semua. Cuma nak mesuh minta tolong tu imam. Tu orang panggil bertawasul. Dengan orang yang hidup dah apa tu imam hidup lagi tu imam tolonglah doa kau untuk saya. Saya ni masalah banyak. Saya dah minta dah. Dan memang tu imam tahu bahawa dia ni semayang. Ni dak dia ni. Orang duk azan jumaat dia duk lak kereta. Pakai seluar pendek. Cina sebelah rumah tegur. Lu tak ada pergi semayang jumaat lah. Cina tegur dia tak pergi semayang jumaat. Tiba-tiba ahli masjid boleh pergi semayang hajat rumah dia. Masa tu lebar gulayah lah pok ni. Tahu? Rasuah gulayah sepinggal penuh pergi rumah. Tukar motor tak ada nak angkat. Pergi. Sebab apa dia dipanggil gitu? Sebab apa dia panggil ahli masjid sedangkan dia duduk semayang? Kenapa dia tak panggil kawan-kawan dia duduk semayang? Dia pada fikir juga. Nak minta semayang hajat macam mana? Kawan aku pun duduk semayang. Dah muha duduk semayang ni. Ini menandakan bahawa meletakkan diri kita ni ada berkat. Berkat apa? Berkat kepunyaan Allah. Sebagaimana Tuhan sebut tabarakan ladzi biyadihil mulk. Betul ke amalan kita? Nah, kita minta kepada orang yang tak pernah dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kita minta hajat dia sedangkan dia sendiri musuh Allah. Cuba fikir. Sebab aku tak pergi rumah orang. Biar nak kata apa pun. Ustaz jeput semayang hajat. Boleh lah. Tolong doa kamu. Tapi awak sih kena doa. Saya orang semua semayang hajat juga. Tapi awak sih kena doa. Awak sih jadi tu imam sepatutnya. Awak sendiri minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah hajat-hajat Nabi sebut mu seorang-seorang. Mu ada masalah. Mu ambil semayang. Dengan betul. Sempurnakan wuduk kamu. Mu solat dua rakaat. Lepas tu mu berdoa. Mu bukan orang lain. Kamu belakang. Kita pun kata, Allah, saya buat banyak tahun dah ustaz. Nak suruh ustaz lah berdoa pada saya. Boleh, tak ada masalah, suruh ustaz berdoa. Tapi dia pun jarang-jarang berdoa. Bangun semayang tengah malam pun malah. Nak suruh ustaz bangun semayang tengah malam, tolong doa ke dia. Wah! Ngaruk lagi. Mana pakcik? Berasa ke tak? Kalau berasa muncul, kalau berasa pertah saya kata ni Allah mujur sangat-sangat menandakan hati tuan-tuan semua hidup lagi. Malaikat saya kata gini, tuan-tuan nak tahu tu hati mampu lah tu lekuci Allah Ta'ala. Hati ni ada khatamallahu ala kulubihim fatubi'a ala kulubihim. Allah Ta'ala sebutlah Quran khatamallahu mana Tuhan tutup tak boleh buka, tak ada orang boleh berhidayah saya pada Allah. Satu. Fatubi'a ala kulubihim. Allah Ta'ala cop hati. Allah Ta'ala cop hati. Kalla bal rana ala kulubihim. Satu lagi. Rana ala kulubihim. Allah Ta'ala jadikan dinding dengan hati dia. Dinding ni, bila mari hidayah Allah, dia terpelanting keluar. Dia tak masuklah hati. Dengan sebab Allah Ta'ala tak buka. Kita tidak mahu gitu. Kita minta dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Supaya dapat hidayah. Baik. Ayat nombor 14 ni. Lahu da'awatul haqq walladhina yad'una min dunillah la yastajibuna lahum. Allah Ta'ala buat contoh pada kita. Tidak akan menerima sebagaimana menghulurkan tanganlah bekah nak suhai sampai ke mulutmu. Tidak sama sekali. Wa ma du'a'il kafir. Sesungguhnya permintaan bapak kafir ni. Kepada apa yang dia minta selain daripada aku. Ialah kesatan yang nyata saja. Kesatan yang nyata. Maknanya kita minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan wasilah-wasilah menelan selain daripada Allah, maka benda ni semua selain daripada garis panduan Nabi tunjuk yang saya sebut tiga tadi, tawassul pada amalan kita dengan nama Allah dan kepada orang yang masih hidup. Nescaya terbatal dan sesaklah akidah puak-puak yang bertawassul dengan kubur. Oh tadi, tawassul dengan kubur. Ziarah kubur-kubur, kubur Habib ni, kubur Syekh ni, bagi tahu tak Syekh saya mari ramai-ramai ni dengan berkat Syekh. Ada tengok tu dalam TV, dalam YouTube tu kan. Ramai-ramai pok dia sebelum minta tu dia qasidah dulu di kubur tu. Gogang-gogang Nabi sogi kubur ingat ke mati. Dia pergi qasidah pula kubur. Ini
Allah. Pok-pok orang panggil, pok-pok putus view. View ni putus. Pun faham ke lah kau sebut tu? Haa, bila putus view ni tak nyala lah aku ni. Begitulah. Hal ini sama. Nabi suruh pergi ziarah kubur, suruh ingat ke mati. Nabi kata, ini nahaitukum an ziyaratul qubur. Al-ana fazuruha tuzakkira bil mauta. Dulu aku pernah larang ziarah kubur. Sebab apa Nabi larang tu? Sebab sama dengan pok jahiliah ke ziarah kubur tu, meratap di kubur, menangis, maka tak ayolah, tak mau sama gitu. Dulu, masa tak faham Islam lagi, tak faham akidah lagi, sekarang kamu faham tak akidah tu macam mana. Kuat ada akidah kamu. Al-ana fazuruha pergi ziarah. Kerana boleh ingat ke mati. Bermakna tujuan ziarah kubur ingat ke mati. Dia pergi ziarah kubur, gogeng-gogeng, hanana, ziarah kubur. Kalau tak syekh, saya akan duduk nyanyi. Lepas tu dia bercakap dengan kubur tu. Haa, ni saya malu ni. Berdoa. Hak cakap hak berdoa. Dengan berkat syekh ni. Dengan berkat. Hak dia sebut syekh tu mati dah ke. Bermakna dia seru wasilah. Dengan Allah Ta'ala dengan dia. Dia seru pada orang mati dah. Yang tak tahu kena azab, kena ni'mat. Inilah orang panggil kufur dan syirik pada Allah Ta'ala. Anaulah saya lagi kufur dan syirik pada Allah Ta'ala. Kalau pernah buat, kena bertaubat dengan Allah. Oh, kufur macam mana ustaz serban besar tu? Hey, syiah serban besar lagi. Puak-puak syiah jadi sesat dia bermula pada ni. Dan inilah jarum syiah. Tentang mungkin tak pernah tengok di Sadata Zainab. Kita tengok. Mata kepala Sadata Zainab. Tempat di Syria. Ada satu, boleh berkurang besar ni lah. Tengah-tengah ni. Ada pak segi gitu. Dia buat replika kubur Sayyidah Zainab. Bukan kubur Zainab di situ. Replika. Untuk dia meratap. Untuk dia merayu. Untuk dia minta. Dengan keberkatan yang ada pada Zainab puteri baginda Nabi SAW. Zainab tak salah. Tapi orang salah taksub. Tak pergi lagi tu tempat buat balik kepala Sayyidah Hussein. Tak pergi lagi tempat-tempat kubur-kubur yang diagak-agak ke ada syiah. Allahu Akbar. Betul-betul kalau kata tengok tu, minta dengan kubur tu teguh. Siung kubur tu, jilat kubur. Saya pernah tengok tuan-tuan. Daripada tangga ni sampai ke atas ni jilat. Jalan merangkak. Ha, ya Ali, ya Hussein, ya Ali. Ya gitu. Ya Ali, ya Hussein. Sebut Ali tak minta lah. Ya Allah tak ada lah. Kita pergi Mekah labbaik Allahumma labbaik. Dia pergi Mekah labbaik ya Hussein, dia kata. Selalu puak syiah. Dan di mana jarum syiah ni? Ni pada puak ni lah. Puak-puak sembah kubur ni. Puak-puak tak reti tahu. Kau sidah dengan selawat ni puak-puak ni lah. Hatu yang saya marah dan saya lawan benda ni tuan-tuan. Orang nak kata Wahabi pun tak apalah, silakan. Saya lawan sebab saya pernah nampak dia punya kesan dan efek kepada masyarakat. Masyarakat merasakan bahawa cukup dengan benda ni. Benda ni sudah menjadi satu agama kepada dia. Dia anggap gitu. Satu agama bagi dia ni. Benda-benda hak ada. Bergendar dalam masjid, menari dalam masjid. Ini satu agama. Sedangkan benda tidak pernah diajak Nabi SAW. Adakah Nabi didatangkan kepada kita ni untuk ajar menyanyi? Ha? Untuk ajar hiburan? Oh, dia kata itu dakwah. Mau tahu ke dakwah tu apa? Dakwah tu Allah Ta'ala sebutlah Quran. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini dakwah. Kul katakanlah hadhihi sabili. Ini jalan aku. Ad'u ila Allah. Bawa balik manusia pada Allah. Di atas apa? Ala basirah. Di atas hujjah. Bukan di atas mimpi para wali-wali. Bukan di atas angan-angan para syekh, tidak. Ini tak, tak syekh saya mimpi, tak Habib saya mimpi. Ha, Habib pun banyak tidur. Suruh mengaji tak mau. Ha. Pasal ke mana? Panah ke? Minta maaf lah tuan-tuan. Ini semua jarum syiah yang saya pernah tengok. Kita pergi pula di Pakistan. Berhadapan dengan Brelwi. Brelwi dengan puak ni, seakan-akan sama. Termasuklah tarekat yang dibawa oleh Syekh Nazim. Naqsyabaniyah yang diharamkan oleh majlis fatwa. Termasuk, Sumpah sama dengan Syiah adik-beradik. Dan dia boleh pergi dengan Syiah. Brelwi pula ada kubur. Tok Syekh dia besar di Brelwi tu. Boleh tengok cara dia. Letak kelambu warna hijau. Setahun sekali tukar kelambu.
Kelambu yang ditukar tu dicelup dalam air, diberi minum semua untuk ambil berkat. Ha. Masuk di Malaysia ni, ada 2-3 orang yang mengajak agama, cuma orang tak kenal. Orang tak kenal sebab orang tak tahu. Kita yang tahu cara bercakap, kita tahu. Cara dia bercakap nak pergi ke mana. Kalau duduk main cerita karamah orang tu, karamah orang ni. Tok wali tu, tok wali ni. Tak ada qala nabi, qala rasulah betul tu. Dianggap agama ini satu cerita penglipur lara macam hikayat Merung Mahawangsa. Dah je baca cerita Merung Mahawangsa. Dah je tengok cerita dia. Ha, dia ingat ke agama gitu. Ingat agama ni tahyul, ingat agama ni khayalan. Tidak. Agama datang dengan hujah yang lengkap, yang betul, yang puas hati kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu hujah yang betul. Agama bukan datang dengan mimpi. Bukan Allah Ta'ala mimpi. Lepas pada Nabi, Nabi mimpi. Kita tak nafi. Mimpi Nabi. Wahyu daripada Allah. Yang masalah menjadikan hujah mimpi toksyih dia sebagai amal ibadah. Karamahnya toksyih dia sebab mimpi jumpa Rasulullah. Dan toksyih dia sebut, saya Rasulullah pernah hadir pada saya. Dan saya pernah makan bersama Rasulullah. Oh. Tanya mu orang mana toksyih? Orang Kelantan. Maka Rasulullah makan bodoh. Maka siapa yang makan bodoh jadi sunnahlah akan ia. Gitu. Ha. Ini ke agama. Senang-senang mari mimpi, mari mimpi, mari mimpi. Agama. Dan orang itu jadi hujah benda tu. Siapa saja boleh mendakwa dia bermimpi. Siapa saja boleh dakwa. Saya boleh kata saya mimpi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan mana tahu saya mimpi ke tak? Tujuan apa orang mimpi jumpa Rasulullah? Dia cerita dia mimpi Rasulullah. Kalau tidak untuk orang mengagungkan. Mau nampak ni? Tengoklah ulama-ulama besar dia cerita mimpi jumpa Rasulullah. Setakat cerita. Sebab apa dia cerita masa tu? Masa tu, orang dia bukan macam kita ni. Kita kalau orang tu mimpi jumpa Rasulullah, oh ya Allah, siung tangan. Gini satu, gini satu, gitu pula. Betul ke tak? Sebab apa? Tok Guru ni pernah mimpi jumpa Rasulullah. Kita tak pernah mimpi. Zaman dulu tuan-tuan, ulama-ulama cerita dia mimpi jumpa Rasulullah. Masa tu akidah mantap. Dia boleh berlawan. Munasabah kalau dia cerita. Untuk orang menggalakkan orang cinta pada sunnah Nabi. Zaman sekarang nak sebut gitu. Tak payahlah fitnah. Simpanlah mimpi kamu dalam diri peribadi kamu sahaja. Jangan cerita depan orang lain. Ni dah cerita hari-hari Rasulullah mari di sekolah saya. Allah sakit kepala aku. Saya duduk sorang-sorang nak mikir, nak lawan dengan puak ni. Kalau terlebih kata sangat, orang kata Wahabi. Kalau duduk ni sangat, dia kata duduk raih pendapat. Mendekhilah. Mendekhilah apa ni tuan-tuan ni? Masalah akidah ni. Bukan masalah khilaf. Ni masalah akidah. Dan tuan-tuan percayalah bahawa ini merupakan ejen dan jarum daripada Syiah. Tak ada benda lain. Syiah dia tidak akan duduk diam dengan orang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dia menetapkan jarum dia, ejen dia, macam mana cara dia nak masuk. Dia masuk dengan macam-macam. Masuk dengan tarekat yang sesat. Masuk dengan amal-amal dia tidak betul. Yang tidak bernas berdasar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last sekali marilah iblis membeli amalan kita. Kita rasa betul dah kita beramal. Ha? Cukup dah kita beramal. Tetapi hakikatnya dibeli dengan belitan iblis. Ni yang disebut oleh Allah bila mengadu mari depan Allah Taala, Allah Taala buka amal tak ada. Tak ada amal. Kita pun tepuk dahi kita, ah sudah dulu aku ikut orang ni, ikut orang ni. Barulah nak mengaku ikut orang ni, ikut orang ni. Dulu kita suruh ikut Nabi. Ikut Nabi. Ikut Nabi bermakna ulama' yang ajar pada kita, mesti garis panduan mari pada Nabi. Mesti. Tuan-tuan, ustaz yang mengajar ni mesti dia disiplin dengan ilmu dia, dan dia sebut benda tu mari pada Nabi. Kita akan sebut benda tu kalau dia tak yakin dia tu datang daripada Nabi. Ni ustaz saya rasa. Hadis ni saya rasa sahih. Betul ke gitu?
tak mai rasa-rasa ustaz. Kalau ustaz tak yakin jangan sebut. Tak mai rasa-rasa. Agama ni bukan jenis rasa-rasa. Rasa-rasa ni rancangan master chef boleh lah. Nak rasa orang ni tawa, orang ni manis. Agama ni bukan begitu. Agama ni bukan begitu. Kalau ustaz mengajar malah nak baca, paling kurang orang mengajar ni, kalau saya 3 jam paling kurang masa baca. Masa menyemok, benda yang kita tak tahu, dan benda yang kadang-kadang kita ragu. Ada juga orang ragu. Riwayat-riwayat kita kena semua. Kena tanya kepada orang yang lebih tahu lagi pada kita. Saya kalau saya tak baca dulu, saya tak akan mengajar. Macam tafsir. Saya tak baca dulu, saya tak akan mengajar tafsir. Cerita-cerita bab lain. Itu jenis kita lah. Supaya tidak berlaku kesilapan kepada cara pendalilan apabila kita mengajarkan. Kerana silapnya ulama ini, cara meletak dalil ini, keburukan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tidak amanah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyaling daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu ulama zaman dulu penting sangat ilmu sanad ni. Penting sangat. Kita ada sanad bukan bermakna kita jadi perawi hadis, bukan begitu. Kita ada sanad Bukhari, sanad Muslim. Maka kita perawi lah. Allah, kalau hadis tu jatuh pada aku, perawi jadi do'ah diri hadis. Nampak ni? Bukan. Sanad hadis pada zaman sekarang hanyalah untuk disiplin ilmu semata-mata. Kita percaya pada Imam Bukhari, kita percaya pada Imam Muslim dan kita siqah pada dia, kita percaya dengan dia. Dengan tahqiq dia, hak ni betul, hak ni salah. Kita percaya. Kerana dia kan layak dalam bidang hadis. Kita yang menerima ni tuan-tuan, kita hak terima ni, kita ada sanad juga. Bukan makna kita perawi hadis, tidak. Sebagai disiplin ilmu supaya ilmu tersebut menjadi satu rantaian di antara kita dan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba mari cerita agama macam cerita Doraemon. Sedihlah. Tuan-tuan lah kena tipu. Kau dengar ni. Dah. Mengajar setengah jam, kempen produk 45 minit. Produk ni bagus. Sebab Nabi ni minum susu kambing. Sayyidina Umar minum susu kambing. Oleh Nabi tu arak ada kambing. Tanah arak, Nabi minum susu kambing. Kalau Nabi tu orang Melayu, dia minum susu Evenen. Mudah je, main aku mudah je, aku jawab. Dah, ni jadi kambing, jadi sunuh pula. Tidak faham sunuh, perkataan sunuh tu dia. Tak faham. Maka dia sebutlah kambing ni sunuh. Pocik-pocik pun sungguh makan kambing walaupun sakit gaul. Bila kita sebut sunnah, maka boleh pahala. Bila pun pahala, kita rasa juga. Pada gua semakuk rasa. Tak cukup, kambing ni sedap. Oleh kerana sunnah, kita pun dua mangkuk kambing. Dua mangkuk bersamaan dengan dua minggu masuk hospital darah tinggi. Tak apalah darah tinggi ni, obat ni sebab sunnah ni. Mereka panggil ahli sunnah wal punah. Sunnah pakai kambing. Kena tipu kau pakai kambing. Tipu tu kambing. Sebab apa ustaz tu kata kambing sunnah? Sebab dia buat mari susu kambing. Dia jual susu kambing. Dia nak laku jualan dia susu kambing. Pakak belilah pakcik sunnah Melaka. Dia boleh terang susu kambing dan sudut kesihatannya begini. Tak sudut kait dengan Nabi lah. Tak sudut kait dengan Nabi. Tidak ada pengkhususan makanan daripada Nabi SAW. Kecuali benda tu Nabi sebut secara betul. Secara jelas. Contohnya madu. Nabi sebut madu. Kalau taklah sebut sini dalam Quran. Khuruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Fihi syifa'un linnas. Berobat pada manusia. Maksudnya kat tu je lah. Kita boleh sebut obat apa, untuk apa, untuk apa tu. Tu tanya doktor lah pula macam mana tu, dia syarah macam mana. Sebab dia doktor. Ni dok habis. Hak ni sunnah, hak ni lubanah, hak ni macam-macam chewing gum Arab, alga Mekah. Pakai Mekah tu ada alga pula. Ustaz pun mari jual dalam masjid. Makmum pakak beli. Kena-kena hak mahal. Kalau hak mahal lagi, hak diru'yah lagi mahal. Kalau air ni, diru'yah mahal lagi. Nah, Allahu Akbar.
Siapa bila kita duduk dalam keadaan begini, tuan-tuan? Siapa bila kita nak rasa bahawa agama kita ni murah sangat? Nabi mari nak buat benda begini ke? Nabi mari setakat nak ajar makan kambing ke? Nabi mari setakat nak ajar hubung-hubung benda lain gitu ke? No. Nabi bawa akidah. Betapa nipisnya akidah kita zaman sekarang asyik kita boleh mempercayai benda yang lebih kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahnya kita sakit tak payah pergi jumpa tok bomo. Ha. Kita sakit, obat kita pergi beli. Tak payah minta-minta ai ustaz tolong ruqyahlah. Kenapa minta suruh ustaz ruqyah? Kenapa? Kalau saya tanya, kenapa tuan-tuan? Sebabnya kita rasa ustaz ni berkat sikit. Ha, ni orang panggil syirik dalam barakah. Ha, mudah je. Dah ustaz nak macam mana? Ambil air sendiri baca. Sebab mana sahabat? Baca Fatihah je. Nabi mula sapah dia baca pun sebab dia Nabi. Nak tunjuk pada kita suruh kita baca sendiri. Bukan nak menghalalkan bahawa kita boleh baca gitu. Ha. Kalau kita tak pandai baca sangat, baca kalau kita pandai. Apa yang kita pandai? Istighfar ke apa? Kau baca. Nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak ada, tak ada. Semua bergantung pada orang. Semua bergantung dengan orang. Ha, bila ada permintaan, maka ustaz-ustaz ada setengah tu, buatlah. Buat air. Buat-buat-buat air, baca 30 juz. Jual. Beritahu pula jangan langkah cara minum dia baca selawat 21 kali gini. Cara pula selawat gini. Siapa dia ajar cara ni? Siapa boleh meletakkan 21 kali, siapa boleh meletakkan 23 kali. Kalau tidak meletakkan mesti mari daripada Nabi. Kerana itu penetapan. Ha. Ni kita cakap dari sudut hujah tuan-tuan. Ha. Atau pun fikir, mana Ustaz Khairul ni, kalau saya bawa pelik dia ni. Nah. Ha. Ni saya sebut pendapat saya. Hak kata boleh tu, tuan-tuan minta pendapat dia. Jangan marah ke saya. Minta pendapat dia. Lepas tu pendapat dia, tuan-tuan bawa mari dekat saya. Bawa mari dekat saya. Benda hak betul saya terima, tak ada masalah. Tapi benda hak perlu jawab, saya jawab pun. Hak saya jawab tu, tuan-tuan pergi dekat dia. Sehingga dia tak ada jawab. Ataupun saya tak ada jawab. Oh, tuan-tuan puas hati. Ya, betul. Itu orang panggil Islam. Orang panggil berhujah. Dan hujah inilah yang kita nak ambil bakar. Kita nak ambil bakar. Dan hujah inilah yang kita nak tengok. Betul ke tak hujah ni? Mari pada Nabi ataupun tidak? Ha. Kalau betul-betul ustaz ke siapa ke hak baca air nak tolong orang. Kalau betul-betul nak tolong. Dia baca lah kalah lah. Baca-baca-baca duduk tepi kalah tu. Pulah kalah. Orang kampung pakai ambil air. Kenapa tak baca lah kalah? Kalau baca lah kalau tak laku air dia. Boleh nampak ke ni? Ha, cuba tak lepuk ustaz-ustaz. Mari rumah sekejap apa. Nak minta tolong baca lah taki air tak rumah. Ustaz kata cari mampu aku naik. Ha, kenapa dia tolong marah? Kenapa? Kalau tak laku air dia. Siapa bila nak dia begini? Siapa bila nak bergantung pada orang? Siapa bila nak akidah tidak betul? Siapa bila tu? Siapa akan mati ke? Surga mana ya Allah Ta'ala bagi pada orang akidah tidak betul? Surga mana? Ha. Boleh nak masuk surga ayah pink? Besuk tu ada surga dia. Nak masuk surga Allah tak boleh. Haram surga Allah bagi orang akidah tidak betul. Dan saya nak sebut sini, orang yang akidah dia betul, dia tidak akan diganggu oleh syaitan dan syaitan cukup takut dengan dia. Sebab apa ada hadis syaitan cukup takut dengan Sayyidina Umar? Ha. Sayyidina Umar lalu, syaitan tak beranak lalu. Betul ke tak? Takut pada Sayyidina Umar. Kenapa? Kenapa? Kerana akidah Sayyidina Umar itu betul. Apabila orang masuk jin semua sekali, kita suruh ustaz ke siapa bacakan. Kerana kita nak tahu ustaz tu akidah dia betul. Jin lagi. Kalau akidah kita betul sendiri pun, kalau kita baca, kita yakin dengan Allah SWT bahawa ayat-ayat Allah Ta'ala dia boleh menyembuh. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, qadja'akum mawa'izatun min rabbikum, wa syifa'un lima fis sudur. Tak nak sebut dalam Quran. Wahai manusia, dah datang kepada kamu, min rabbikum. Quran ni daripada Allah Ta'ala, waktu Quran daripada Tuhan kamu. Untuk apa? Syifa, untuk obat. Baca ayat-ayat apa jadi obat.
Kita pun baca. Lah keadaan yakin Quran itu boleh menyembuhkan. Tak payah cari tok bomo. Tak payah cari ustaz. Akidah kita betul lari jing. Tak baca, tak lari-lari baca lagi. Tak lari nak baca lagi. Sampai lari. Sampai letih. Dah sampai ataupun kita letih. Baca lagi. Orang lain buat sambung baca. Dah sekali lagi. Kecuali akidah kita tu macam jing dah. Jin kata, apa pun lebih kurang aku je. Dia dah lari. Dia buat sama akidah. Itu pentingnya akidah. Yang jauh daripada fahaman yang kita sebut. Baik. Kita perhabis satu ayat ni. Ayat nombor 14, ayat nombor 15 dia mari peringatan tambih yang keempat. Baik. Kita baca satu lagi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawa'an wa qarham wa zilaluhum bil ghudubi wal asal. Dan hanya kepada Allah jua sujudnya. Mana? Hanya kepada Allah sajalah kita kena abdikan diri, kita kena minta segala penghuni langit dan bumi sama ada sukarela ataupun dipaksa. Ha, cuba tengok. Sama ada kamu dikerah tawa'an wa karahan, kamu nak ke tak mahu, kamu mesti menjadi hamba kepada Allah. Kerana cukuplah bukti yang aku tunjuk kepada kamu, bermula daripada ayat 2 sampai ayat nombor 14 ni, dengan langit, dengan bumi, dengan bukit, dengan sungai, semuanya aku buat untuk kamu. Maka apa lagi syarat untuk kamu mengkafirkan aku? Apa lagi syarat untuk kamu mengkufuri aku? Kamu tidak percaya kepada aku? Kamu nak minta lagi dengan orang lain selain daripada aku? Apa lagi yang kamu nak? Setelah aku beri kepada kamu begitu banyak petunjuk, kata Allah. Itu makna. Maka walillah, lillah maka punya hak milik Allah Ta'ala sahaja. Yasjudu man fis samawati wal ard, segala yang langit di bumi itu sujud bertawaan, sama ada di sukarela wa karahan ataupun dipaksa, wa zilaluhum bil ghudubi wal asal, dan bayang-bayang mereka juga turut sujud di waktu pagi dan waktu petang. Allahu Ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim alimna kama tawta bihanna wa ya alim khalliqna bukhruki ilmi subhanaka la ilman ala illa ma'alamtana inaka antal alimul hakim. Ya Allah, doakan kami syukur pada engkau hidupkan lagi kami pada pagi. Mata untuk kami melihat, telinga untuk kami mendengar, mulut untuk kami bercakap, kaki untuk kami berjalan. Semua ini nikmat yang datang daripada kamu yang kami tidak akan dapat balas, ya Allah. Kau jadikan kami ini hamba yang betul-betul bertaubat kepada kamu, betul-betul bersyukur pada kamu. Ya Allah, mana ada rezeki langit bagi kami tulang ke bumi untuk kami. Yang di bumi keluarkan bagi kami, yang di laut dan laut daratkan untuk kami, yang sikit banyak kepada kami. Kurniakan kepada kami rezeki yang kami tidak sangka datangnya. Ya Allah, Tuhan kami, jangan biarkan kami dibelenggu dengan hutang-hutang yang terlalu banyak. Ya Allah, Tuhan kami, jangan kami dibelenggu dengan hutang yang terlalu banyak. Hutang yang menjadi beban kepada kami, permudahkan cara pembayaran hutang-hutang kami. Satukanlah hati-hati kami dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya kami dapat beramal dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jauh daripada kami segala perkara-perkara bid'ah yang boleh binasakan akidah kami dan membinasakan amal kami. Hidupkanlah hati kami dengan iman. Ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah iman dan jiwa kami. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang bertakwa kepada, takut kepada, serta bersyukur kepada kamu. Kepada ibu bapa kami telah meninggal dunia, rahmatilah mereka, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka serta mendapat taman syurga. Dan jangan mereka jadikannya satu lubang atau lubang neraka. Sekiranya mereka masih hidup, ya Allah, rahmatilah mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka. Dan kau jadikanlah mereka, ya Allah, panjang umurlah keberkatanmu, ya Allah. Angkatkanlah segala sakit pada tubuh mereka supaya mereka dapat beraman menjadi hamba-Mu, ya Allah. Begitu juga dengan kami yang berdasar-dasar kami semua, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang redha dengan agama kami. Jadikanlah kami orang yang redha menjadi hamba-Mu, ya Allah. Yang terhadap kepada musuh-musuh kami yang merancang-rancangkan jahat kepada kami. Kau lipatkanlah semula perancangan jahat ini balik pada batu kepala mereka sendiri. Jadikanlah mereka ini, ya Allah, golongan yang lembut hati sebagaimana kau lembutkan besi Nabi Allah Daud alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.